Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Rajo Kalsedonia, bosku ya. Kita baru aja selesai memotong bahan ya, dan kita jadikan polaan ya. Karena stok kemarin habis ya, dan masih banyak sekali permintaan ya, bosku ya. Dan yang sudah WhatsApp, saya mohon maaf ya apabila kita slow respon ya, karena berbagai macam aktivitas ya. Jadi jangan negatif thinking dulu kita ini ya bosku ya. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, tinggalkan jejasi buat melalui like dan komentar seperti biasa ya. Karena setiap minggunya Rajo Kalsedoni selalu bagi-bagi batu aki gratis untuk dua orang pemenang atau giveaway ya bosku ya, untuk dua orang yang beruntung mendapatkan giveaway ya bosku ya, dengan syarat kalau mau ikutan like dan komentar di setiap video postingan dari Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Barangkali di minggu ini si bosku yang beruntung mendapatkan batu aki gratis dari Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Hari ini kita akan hadirkan batu aki polaan Rafflesia dengan kualitas yang luar biasa ya bosku ya. Rata-rata cat eye ya, namun ada juga yang giwang luster ya bosku ya, untuk warna Josh Gandos bosku ya. Oke, langsung saja kita review satu persatu bahan polaan Rafflesia merah dari Bumi Bengkulu ya bosku ya. Oke, cekidot ya bosku ya. Nah, ini dia bosku bahan yang sudah kita potong-potong dan polaan ya. Saya belum hitung ini ada berapa ya, coba kita hitung dulu ya bosku ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, kurang lebih kodi lebih maksudnya ya bosku ya. Jadi ini kita mendapatkan batu satu kodi lebih ya bosku ya. Kita akan review satu persatu beserta diameter batunya ya bosku ya. Nanti kalau si bosku berminat seperti biasa langsung WhatsApp saja Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Dan tidak lupa saya ingatkan buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, tinggalkan jejak si bos melalui like dan komentar ya bosku ya. Karena setiap minggunya Rajo Kalsedoni selalu bagi-bagi batu aki gratis untuk dua orang pemenang ya bosku ya. Jadi siapa tahu di minggu ini si bosku yang beruntung ya. Jadi saran mendapatkan giveaway itu salah satunya adalah komen, meninggalkan komen, komentar ya di postingan video, dan like, dan tentu saja sudah subscribe ya bosku ya. Oke, kalau kita lihat di sini bahan polaannya, kualitasnya nih bosku ya, jos top top Josh Gandos ya. Tingkat kristalnya pun luar biasa ya, lumayan ya tuh ya nih. Oke banget ini ya tuh ya. Oke, langsung saja kita review satu persatu ya, biar jelas detailnya. Kita nanti video di luar ruangan maupun di dalam ruangan ya, biar seperti apa bahan ini secara lengkap dan detailnya ya bosku ya. Oke, langsung saja kita review satu persatu ya bosku ya. Nah, ini untuk batu yang pertama ya bosku ya. Di sini kita ada Rafflesia dengan pola kasar ya bosku ya, polaan. Ini giwangnya luster ya bosku ya. Ada sule, ciri khas Rafflesia ya bosku ya. Namun ini warnanya pedes sekali bosku ya. Ini kondisi batu di dalam ruangan ya bosku ya tuh. Ya, cakep ya. Untuk diameter diameter 25 dengan lebar 14 dan tinggi 6 ya bosku ya. Nah, ini posisi batu di luar ruangan di bawah sinar matahari ya bosku ya. Pedes banget, merahnya merah cabai itu ya bosku ya. Merahnya merah bener-bener merah terang ya bosku ya. Cakep sekali ini, masih polaan aja udah seperti ini, apalagi dinaikin ring ya bosku ya. Cakep sekali ya bosku ya. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Nih, cakep sekali ya bosku ya. Oke ya, kita next batu selanjutnya ya. Nah, ini untuk batu selanjutnya ya. Di sini kita ada diameter 26 dengan lebar 13 dan tinggi 6,5 ya bosku ya. Ini batu cakep banget ya warnanya ya. Tuh, ini posisi batu di dalam ruangan ya bosku ya. Ini kenapa blur ya? Nah, ini bosku ya, tuh jelas ya. Ini posisi batu di dalam ruangan ya bosku ya. Ini bisa cat eye ya bosku ya tuh. Giwangnya bisa cat eye ini bosku ya. Kita akan lihat posisi di luar ruangan seperti apa warnanya ya bosku ya.
Nah ini posisi batu di luar ruangan ya bosku ya, warna merahnya semakin markona membara ya bosku ya. Ini ada hitam sedikit ya, namun ini hanya bagian tipis saja ya, tidak mempengaruhi ya nanti ketika dibentuk ya jadi cincin dia hilang ya bosku ya, karena tidak sampai dalam, hanya di luaran saja ya bosku ya. Tuh warnanya cakep sekali ya, tuh merahnya seperti merah apa ya, keping-pingan seperti itu ya tuh ya. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Kita next batu selanjutnya ya, cakep banget nih. Nah di sini kita ada batu selanjutnya ya, dengan diameter ini bulat ya tuh, bulat. Ini giwangnya giwang luster ya bosku ya, jadi tidak cat eye ya tuh. Untuk warnanya lumayan pedes ya tuh. Nih ya, cakep sekali ya. Ini posisi batu di dalam ruangan ya bosku ya, belum digosok aja udah sejreng ini ya warnanya ya, cakep sekali ya bosku ya tuh. Keren kali ya tuh. Kita akan lihat penampakan batu ini di luar ruangan ya. Untuk diameter 25 dengan lebar 21 dan tinggi 9 ya bosku ya. Ini posisi di luar ruangan ya bosku ya, terkena cahaya matahari pagi ya bosku ya tuh ya. Tenang aja bosku, batu di sini batunya batu natural ya bosku ya. Jadi no treatment, no diet ya bosku ya, jamin garansi ya bosku ya tuh. Cakep sekali ya, tinggal digosok, daripada nggak ada kerjaan kita gosok batu ya. Bagi yang hobi ya menggosok batu, sebaiknya mengambil yang polaan seperti ini ya bosku ya tuh, cakep ya. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Kita next batu selanjutnya ya bosku ya, tuh cakep ya. Keren kali bosku nih ya. Keren ya. Nah ini untuk batu selanjutnya ya bosku ya, ini batu Rafflesia dengan diameter 15 sampai 20 ya bosku ya. Ini untuk harga ini 50 ribuan ya bosku ya. Ini satuannya ya bosku ya, ini 50 ribuan, ini murah meriah bosku ya tuh ya. Ini cukup untuk ukuran kantoran ya bosku ya, ukuran kantoran yang sangat spesial sekali ini bosku ya. Nah ini posisi di luar ruangan, namun tidak terkena cahaya matahari ya bosku ya. Ini aja terlihat sinar merah saja terlihat sekali ya merahnya ya bosku ya tuh. Ini bahan natural ya bosku ya. Untuk diameter saya ulangi ya, diameter 15 sampai diameter 20 ini ya bosku ya tuh ya. Untuk harga 50 ribuan saja ini ya bosku ya, satuannya 50 ribuan aja. Ini cakep sekali bosku ya, kristalnya juga udah menawan tuh, cakep sekali ya. Oke bosku ya, tidak lupa saya ingatkan bagi yang buat yang baru bergabung dan baru yang ketemu video ini, jangan lupa subscribe, tinggalkan like dan komentar ya bosku ya. Karena setiap minggunya Rajo Kalsedoni selalu bagi-bagi batu aki gratis untuk dua orang pemenang yang beruntung ya bosku ya. Jadi ketika menonton video ini langsung saja like dan komen bosku ya. Komen apa aja bebas ya bosku ya. Itu cara ikut giveaway mingguan dari Rajo Kalsedoni agar mendapatkan batu gratis dari Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedoni ini bosku, 50 ribuan saja ya. Cakep sekali nih, kristalnya juga cakep ya bosku ya. Oke, kita next batu selanjutnya ya. Nah ini untuk batu selanjutnya ya bosku ya, ini diameter jumbo ya, lumayan kristal ya. Giwangnya juga bagus ya tuh, merahnya juga cakep ya bosku ya. Dimnya dim jumbo bosku tuh ya, cakep sekali ya nih. Keren sekali ya. Ini posisi di dalam di bawah atap di dalam ruangan ya bosku ya. Jadi ini posisi di dalam ruangan, namun meskipun dia tidak terkena cahaya matahari ya, dia merahnya apa ya, merah terang ya bosku ya tuh ya, seperti di dalam video ini ya. Ini video asli, tidak, ini videonya asli, tidak kita edit-edit ya bosku ya, maksudnya tidak kita kasih filter. Jadi memang ini real merahnya seperti ini ya bosku ya tuh ya. Untuk diameter batu, diameter dim 28 dengan lebar 18 dan tinggi 8 ya bosku ya. Ini posisi di luar ruangan, beuh cakep banget bosku, kristalnya ajib banget ya. Ini giwang luster ya tuh, kelihatan ya. Ini masih polaan aja udah merah seperti ini, apalagi nanti udah dipoles dan digosok naik ring, beuh cakep kali ini bosku ya tuh. Ya.
Oke, jika permintaan yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedonia bosku ya, seperti biasa. Wah, keren ya. Tuh, langsung saja WhatsApp ya bosku ya. Oke, kita next batu selanjutnya ya. Oke, ini untuk batu selanjutnya ya bosku ya. Di sini kita ada diameter 20. Di sini kita ada diameter dengan 26 dengan lebar 18 dan tinggi 10 ya bosku ya. Batunya lumayan mumbul, warnanya juga cakep ya bosku ya. Bisa kita lihat di sini warnanya cakep sekali ya bosku ya. Ini kondisi batu di luar ruangan dan terkena cahaya matahari ya bosku ya tuh. Oke. Dimnya juga proporsional ya bosku ya. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedonia ya bosku ya tuh. Giwang laser ini bosku ya. Giwangnya giwang laser ya. Oke, kita next batu selanjutnya ya. Buh, keren ya tuh. Nah, ini untuk batu selanjutnya ya bosku ya. Di sini kita ada diameter 31 ya, agak jumbo ya, dengan lebar 18 dan tinggi 6 ya bosku ya tuh. Ini posisi di dalam ruangan ya, di dalam ruangan saja masih merahnya masih terlihat ya bosku ya tuh ya. Ini batu natural ya, jamin garansi ya tuh. Di posisi di luar ruangan seperti ini ya bosku ya tuh. Ini posisi terkena cahaya matahari ya. Batunya lumayan jumbo ya tuh ya. Ini potensi cat eye ya. Tuh giwang ya tuh. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedonia ya. Batunya lumayan kristal ya tuh ya. Bayangan dari jari saya itu terlihat ya. Kalau batu tidak kristal dia tidak mau seperti itu ya bosku ya. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedonia ya bosku ya. Oke, kita next batu selanjutnya ya. Oke bosku, ini untuk batu selanjutnya. Di sini kita ada ini ya, batu dengan diameter 25 dengan lebar, saya ulangi, panjang 24 maksudnya ya bosku ya, dengan lebar 11 dan tinggi 6 ya bosku ya tuh. Batunya lumayan solid ya warnanya ya tuh. Nih udah kotakan ya, dibikin cutting enak ini bosku ya. Warnanya rata ini bosku ya. Nih tuh ya, warnanya rata, dibikin cutting permata. Buh, keren kali ini bosku ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung WhatsApp aja ya bosku ya. Nah, ini posisi batunya di luar ruangan ya, tambah keren sekali ya bosku ya. Ini untuk giwang laser ya bosku ya tuh. Buh, keren kali ini, dibikin cutting cakep nih bos tuh ya. Oke, jika berminat yang ini langsung aja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedonia ya bosku ya. Oke, kita next batu selanjutnya ya bosku ya. Keren ya. Di sini kita ada retraplesia dengan dim 25 ya, lebar 14 dan tinggi 4 ya bosku ya. Ini apa ya, ini cat eye ya bosku ya, meskipun ini termasuk kategori tipis ya, namun ini cat eye ini pedes banget ini bosku ya. Warnanya ini posisi di dalam ruangan aja udah merah seperti ini, apalagi udah naik ring ya, naik ring mangkok, ring permata itu ya, terus dipoles naik ring. Buh, keren kali nih bosku ya nih. Merahnya merah terang sekali nih bosku ya tuh. Kalau tidak percaya kita di luar ruangan. Nah ini ya, buh, keren kali ya tuh, warnanya luar biasa sekali ya bosku ya. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp bosku ya ke nomor Rajo Kalsedonia tuh. Buh, keren ya. Dan buat yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah subscribe channel Rajo Kalsedonia bosku ya. Oke, kita next batu selanjutnya bosku. Ini kristalnya bagus bosku, cakep, jamin ini. Nah, ini untuk batu selanjutnya ya bosku ya, lumayan jumbo dengan diameter 30 ya, dengan lebar 14 dan tinggi 7 ya bosku ya. Ini potensi cat eye ya bosku ya, Rafflesia cat eye ya bosku ya. Tuh ya, cakep sekali ya bosku ya, kristalnya juga cakep ya tuh, warnanya terang ya bosku ya, merahnya merah terang, apalagi udah naik ring, ini cakep sekali ya bosku ya. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedonia ya bosku ya. Hanya di sini kita bisa cuci mata, lihat yang merah bosku ya. Oke, next batu selanjutnya ya bosku ya tuh. Buh, keren kali ya. Oke bosku, di sini kita ada batu dengan warna reddish ya bosku ya. Rata-rata diameter yang paling kecil itu ada 22 sampai dengan diameter 28 ya, yang paling gede itu yang di atas ya. Ini untuk harga ini murah meriah saja ya bosku ya tuh.
warna reddish ya bosku ya. Ini cakep sekali batunya, kristal ya. Ada beberapa yang fenomena cat eye dan ada juga yang giwang luster ya bosku ya. Tuh, saya ulangi untuk diameter dari dim 22 sampai 28 ya, dengan lebar rata-rata itu 13 sampai 15 ya bosku ya, dan ketinggian itu sekitar 6 dan 7 ya bosku ya. Oke, 7 ada juga yang 8 ya. Oke bosku, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedoni ya. Tuh, cakep ya bosku ya, kristalnya cakep tuh, keren ya, warna reddish ya bosku ya. Oke, next batu selanjutnya ya. Ini untuk batu selanjutnya bosku ya, di sini kita ada diameter 23 dengan lebar 19 dan tinggi 9 ya bosku ya. Tuh, batunya merah ya. Prediksi maksudnya potensi giwang cat eye ini bosku ya. Tuh ya, nih cakep ya bosku ya. Tuh, dan untuk diameternya medium lah ini ya, kategori medium ya. Di sini ada beberapa yang ini ya, apa, ada crack di ujung, namun ini tidak mempengaruhi ya, karena nanti akan dibentuk ya, jadi tidak terpengaruh ya bosku. Nah ini bosku ya, kuningnya ini crack, namun tidak mempengaruhi ketika nanti akan dibentuk ya, hilang ya nanti ya. Untuk kristalnya paten ya bosku ya. Tuh, nah ini posisi di dalam ruangan ya bosku ya, tetap merah Marcona ya bosku ya. Tuh, oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedoni ya bosku ya. Kita next batu selanjutnya. Nah ini untuk batu selanjutnya ya bosku ya, di sini kita ada diameter medium ya bosku ya, bisa dikatakan medium untuk giwang luster ya bosku ya. Nih, warna merahnya merah pekat ini bosku ya. Tuh, nah ini posisi di luar ruangan dan terkena cahaya matahari ya, merah banget ya, karena merahnya merah pekat yang ini ya bosku ya. Tuh, keren banget dengan giwang luster ini ya bosku ya. Nanti kalau udah jadi ini giwang luster ya bosku ya, cakep sekali ini bosku tuh ya. Untuk diameter 27 dengan lebar 15 dan tinggi 7 ya bosku ya. Tuh, terkena sinar matahari dia merah banget ya nih ya. Tuh, keren kali ya bosku ya. Tuh, oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedoni ya bosku ya. Tuh, keren ya. Keren bosku nih, screenshot kirim ke nomor Radio Kalsedoni ya bosku ya. Nah ini untuk batu selanjutnya bosku ya, di sini kita ada diameter 33 ya, dengan lebar 13 ya, dan tinggi 7 ya bosku ya. Warnanya merah pekat ya bosku ya nih ya. Tuh, ini masih pola kasar aja udah kelihatan giwangnya dan kristalnya ya bosku ya. Cakep sekali ya bosku ya ini ya. Untuk giwang bisa jadi ini potensi cat eye ya bosku ya. Tuh, ya cakep sekali. Ini keren ya, mataharinya baru keluar, keren sekali bosku ya. Tuh, iya. Oke bosku, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedoni ya bosku ya. Kita next batu selanjutnya ya bosku ya. Nah di sini kita ada diameter 24 dengan lebar 19 dan tinggi 6 ya bosku ya. Ini cat eye ya bosku ya. Tuh, batunya lebih lebar ya, merahnya merah banget ini bosku ya. Kristalnya juga cakep nih bosku. Tuh ya, ini fisiknya seperti ini ya. Ini posisi di luar ruangan ya, dan tidak ada lagi, tidak ada matahari ya, tertutup awan ya bosku ya. Nih, oke ya. Tuh, keren kali bosku. Nah ini posisi batu di dalam ruangan ya bosku ya, masih terlihat merah ya meskipun di dalam ruangan ya. Tuh, keren ya, merah luar dalam ya bosku ya. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedoni ya bosku ya. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, ditunggu like dan komentarnya ya bosku ya. Karena setiap minggunya Radio Kalsedoni selalu bagi-bagi batu akik gratis untuk dua orang pemenang dengan syarat komen dan like ya bosku ya di setiap postingan Radio Kalsedoni. Siapa tahu di minggu ini si bosku yang beruntung mendapatkan batu akik gratis dari Radio Kalsedoni ya bosku ya. Oke, next batu selanjutnya ya bosku, ini lumayan bersih ini bosku ya. Oke bosku, sekian dulu video kita kali ini ya. Jika berminat langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedoni ya bosku ya, agar kita bisa saling silaturahmi ya bosku ya. Tuh, dan buat yang belum ini ya, belum subscribe segera ya bosku ya. Tuh, siapa tahu dapat
batu aki gratis dari Rajo Kalsedonia. Ini kualitasnya bagus-bagus kali ini ya bosku ya, warnanya solid-solid ya bosku ya. Oke, saya Rajo Kalsedonia pamit undur diri ya, jaga kesehatan ya, sehat selalu bosku, panjang umur, banyak limpahan rezeki ya bosku ya, murah dimurahkan dalam segala urusan dan dimudahkan dalam segala urusan ya bosku ya. Saya Rajo Kalsedonia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gemstone Nusantara bosku.